Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis. Ini adalah daun pohon durian. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengulas cara mengupas durian dan menetralisir efek negatif yang ditimbulkan oleh buah durian ketika dikonsumsi. Pada kali ini Mas Bro dan Basi, saya akan mengulas manfaat daun durian yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari mengkonsumsi daun durian ini, terutama daun durian yang masih muda, karena bisa kita gunakan sebagai sayur ataupun sebagai lalapan mentah. Dan ini aman, tidak mengandung efek membahayakan. Nah, di sini saya tidak akan mengulas itu dahulu. Yang saya akan ulas manfaat daun pohon durian ini untuk mengatasi kuku yang terjangkit jamur ataupun kuman-kuman bakteri. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Kita ambil beberapa helai daun rambutan yang masih hijau atau yang masih segar, tidak boleh yang sudah tua. Disarankan daun yang langsung dipetik dari pohonnya. Setelah itu kita tinggal ambil sekitar 10 hingga 15 lembar dan kita tumbuk hingga halus. Setelah sudah kita tumbuk halus seperti ini kita balurkan ke area kuku kita yang sakit. Boleh juga sambil digosok-gosok seperti yang kalian lihat. Boleh di tangan ataupun boleh di daerah kaki. Setelah sudah digosok-gosok seperti ini, area kuku yang berjamur dan rusak karena jamur ataupun bakteri, jangan langsung kalian cuci dan biarkan hingga kering. Setelah kering nanti dioleskan lagi kalau sekiranya Mas Bro dan Mbak Sis masih sempat dan punya waktu luang. Kecuali bagi yang langsung bekerja ataupun beraktivitas, ya silakan aja dicuci langsung dengan dan dibersihkan. Tapi kalau masih sempat, oleskan lagi seperti itu. Jadi satu hari kita dianjurkan mengoleskan tumbukan daun durian ini minimalnya 2 kali untuk membasmi jamur kuku ataupun kuman-kuman bakteri yang merusak kuku. Kuku hitam, kuku jamuran, gatal di area sekitar kuku, tumbukan daun durian ini bisa digunakan. Oh ya Mas Bro dan Mbak Sis, kandungan senyawa yang ada di daun durian ini adalah saponin, flavonoid, polifenol, serat yang sangat tinggi melebihi lidah buaya, protein, kalium, dan senyawa aktif lainnya yang sangat bagus untuk kesehatan manusia, terlebih untuk kulit. Selain itu, tumbukan daun durian ini juga bisa kita gosok-gosokkan ke area kulit yang terjadi infeksi jamur, baik itu panu, kadas, dan kurap. Kuncinya juga sama, itu harus rutin 1 hari sesering mungkin dilakukan dan digosok agak sedikit kuat, tapi jangan sampai menimbulkan luka ya. Nah, mudah sekali kan Mas Bro dan Mbak Sis, yang hari ini jarang sekali orang yang tahu dengan daun dari pohon durian. Ternyata manfaatnya banyak yang bagus untuk kesehatan manusia. Semoga info ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda sekalian. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe. Tembuskan like-nya sampai 20.000 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.